Nama saya Suster Vianita OSF. Saya berasal dari Kupang, NTT. Kami dari Ordo Santo Fransiskus dari Assisi yang saat ini di Indonesia ada di Semarang, sehingga kami sering disebut OSF Semarang. Asal muasal OSF Semarang dari Belanda Hethesen. Pendiri kami adalah Ibu Magdalena Damen, yang adalah pribadi yang tidak berpendidikan tetapi penuh iman. Kami mengambil semangat Santo Fransiskus Assisi. Maka kami diberi nama Ordo Santo Fransiskus. Saya tertarik menjadi suster, ditumbuhkan dari keluarga. Suatu ketika, saya bersama bapak dengan mama sedang berjualan di pasar. Di sana saya tertidur. Kemudian seorang suster yang lewat dengan mengendarai sepeda motor, bapak saya membangunkan saya seketika itu. Begitu saya membuka mata, bapak menunjuk, itu suster. Dan suster lewat begitu cepat, tetapi tidak lewat dalam benak saya. Kemudian itu sudah mulai tertanam dalam hati saya. Perjalanan waktu setelah saya masuk SD, sekolah kami berdekatan dengan gereja pastoran. Dan pastor namanya Pastor Hieronymus Sonbai SVD begitu sangat perhatian dengan kami sebagai anak-anak, termasuk saya. Dan seringkali saya itu dipanggil dengan sapaan khusus, yaitu Esa, yang sebenarnya nama saya Teresia, tapi dia sendiri memanggil saya Esa. Begitu kalau panggil, pasti guru saya akan mencari. Dan saya ke sana. Apa yang dibuat oleh pastor tua itu? Beliau memberikan saya majalah kunang-kunang yang saya sangat suka. Saya buka, baca-baca majalah anak-anak itu. Kemudian saya pun dititipkan untuk membagikan bagi teman-teman saya. Jadilah budaya membaca dibangun. Hari demi hari, bukan kunang-kunang majalah anak-anak yang diberikan kepada saya, tetapi majalah mingguan hidup. Saya pun membawa majalah mingguan hidup itu membagikan kepada teman-teman kelas saya. Rame-rame kami membuka dan mencari yang namanya teka-teki silang. Itu ada waktu itu. Di dalam majalah mingguan hidup itu termuat kongregasi-kongregasi, dan saat majalah mingguan hidup yang saya miliki itu membuat suster-suster OSF. Saat itu saya mau menjatuhkan pilihan, tetapi saya begitu ragu kongregasi apa yang mau saya pilih. Kemudian perjalanan waktu dari SD sampai SMP,
kemudian SMA, panggilan saya mulai hilang tenggelam. Sampai kelas 3 muncul kembali begitu kuat dorongan dari dalam itu, harus mau tidak mau. Akhirnya kelas 3 itu pun saya menghadap pastor. Saya mulai konsultasi, saya mulai ditunjukkan banyak kongregasi yang bisa dipilih. Dan Tuhan menuntun saya juga untuk menentukan pilihan ordo mana yang harus saya masuki. Dalam keluarga, papa mama mendukung 100%. Tapi kakak-kakak saya ada yang pro dan kontra. Wajar, karena mereka merasa saya sebagai adik yang paling kecil, mereka khawatir. Katanya saya hanya bisa mendapat hasil yang mereka punya itu. Tetapi saya punya tekad bahwa kalau saya tidak keluar dari sini, saya tidak akan mandiri. Karena saya dimanja terus, saya hanya bisa mendapat tetapi tidak menghasilkan. Saya pun berusaha bagaimana meyakinkan saudara-saudara saya, kakak-kakak saya. Terakhir, saya mulai cerita-cerita sama saudara sepupu saya yang saat itu masih frater top di Katedral Atambua. Beliau adalah Romo Valens Funan, PR. Saat ini sudah pastor. Beliau menuntun saya untuk menentukan pilihan. Dan suatu ketika saya bertemu dengan seorang suster OSF, tidak berbicara banyak. Hanya saya memandang bagaimana berpakaiannya, bagaimana kalungnya, dan dari situ saya mulai tertarik untuk menentukan pilihan saya. Dan saya hanya bertanya dengan satu pertanyaan, "Suster tinggal di mana?" "Di Manufui. Sekarang suster ada di sini dan pusat di Indonesia ada di mana?" "Di Semarang." "Sudah selesai." Tetapi tidak selesai untuk saya. Saya mulai menjejaki dan menyimpan kenangan itu, pertemuan yang singkat di atas bis itu. Dan saya pun menyampaikan kepada kakak sepupu saya yang saat itu masih frater top. Beliau mendukung saya 100% dan mengantar saya ke susteran OSF yang ada di Timor. Dan saya memulai masa aspiran saya. Dan terakhir kami diseleksi dan saya juga termasuk kelulusan itu untuk memulai pendidikan awal di Semarang. Dan tekad saya itu menunjukkan bahwa saya juga dipanggil Tuhan. Sehingga dari tahun 2001 saya mulai mengikrarkan kaul sementara. Kaul pertamanya itu hingga saat ini saya masih setia. Saya kaul kekal tahun 2007. Kemudian untuk merawat panggilan saya itu dipupuk setiap hari, setiap saat melalui doa-doa. Dan doa-doa itu yang menjadikan saya kuat dan setia menjawab panggilan Tuhan. Dan sekarang saya ditugaskan di komunitas Santo Bonaventura Tolai, membantu Pastor Paroki dalam pelayanan pastoral di Paroki Santo Petrus Tolai. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Suster Bernadetta WSF. Saya berasal dari Kupang, NTT, tapi persisnya di Keuskupan Atambua. Mengapa saya ingin menjadi suster? Yang pertama, saya tertarik menjadi suster itu waktu itu masih SD. Di situ, setiap hari raya Natal Paskah, di paroki kami selalu ada romo atau suster atau frater selalu bantu di paroki kami. Nah, dari situ, suster yang tugas di paroki kami itu setelah selesai hari raya itu, entah hari raya Natal atau hari raya Paskah itu, suster itu selalu membagikan permen untuk kami anak-anak kecil. Dari membagikan permen itu membuat saya sangat tertarik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang membuat saya senang untuk menjadi suster adalah selayernya. Selayernya itu yang membuat saya tergerak untuk menjadi suster. Itu waktu SD. Perjalanan SMP itu masih senang. Tapi setelah masuk SMA, untuk tertarik untuk menjadi suster sudah hilang. Karena ya sudah memiliki teman, yaitu pacar. Jadi ya untuk menjadi suster itu sudah tidak ada niat lagi. Tetapi satu hal yang membuat saya untuk menjadi suster waktu itu, hari-hari terakhir untuk ujian nasional itu, saya kebetulan menemukan buku waktu itu suster OSF. Ada dua suster OSF yang merayakan pesta 25 tahun. Saya melihat buku itu di teman, yang punya buku itu teman saya. Lalu saya meminjam buku itu, saya melihat, aduh susternya kok cantik sekali. Lalu setelah saya melihat suster itu, akhirnya benih panggilan itu tumbuh kembali. Nah, setelah selesai ujian nasional tamat, lalu saya menyampaikan ke orang tua saya bahwa, mama, keluarga saya mau menjadi suster. Akhirnya keluarga saya itu memberi dukungan. Nah, saya pertama kali mencari suster OSF itu, saya pikir waktu itu OSF itu pusatnya di Atambua, tapi ternyata OSF itu ada di Kefa, persisnya di Benpasi. Nah, dalam perjalanan waktu itu akhirnya saya ketemu dengan suster OSF itu waktu itu di gereja, salah satu gereja yang ada di Kefa. Suster itu bernama Suster Paulina, di mana beliaunya selalu bersama dengan anak-anak panti, anak-anak SDLB. Setiap hari Minggu selalu bersama dengan anak-anak SDLB. Dari itu saya akhirnya bertanya dengan susternya, suster kongregasi apa? Lalu suster itu mengatakan, oh saya suster ini apa, kongregasi suster OSF. Suster, saya mau ingin menjadi suster seperti suster. Akhirnya suster itu, oh ya kalau bisa nanti datang ke komunitas kami ada di Benpasi. Nah, setelah tamat SMA akhirnya saya datang ke komunitas tersebut itu, lalu saya mendaftarkan diri di situ. Tapi waktu itu saya belum mengurus surat rekomendasi dari paroki. Nah, suster itu tanya, mana surat rekomendasinya? Lalu saya mengatakan ke suster itu, suster, saya belum ada surat itu. Lalu suster itu mengatakan, terima kasih kamu sudah datang ke sini, sudah punya niat ingin menjadi suster, tetapi sebelumnya kamu harus pulang dan besoknya harus kembali ke pastor paroki untuk meminta surat rekomendasi. Setelah saya mendapatkan surat rekomendasi dari paroki, lalu saya akhirnya seminggu kemudian datang bergabung dengan suster OSF yang waktu itu di komunitas OSF di Denpasar, di Kefa Menanu. Selama itu menjadi anggota di komunitas OSF yang ada di Kefa Menanu itu kurang lebih 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun kemudian kita datang ke Semarang. Di situ kita menjalani aspiran, postulan, dan novisiat selama kurang lebih 1 tahun. Setelah novisiat, postulan novisiat, lalu mengikrarkan kaul. Kaul pertama waktu itu tahun 2002, lalu profesi tahun 2005, lalu kaul kekal tahun 2010. Mengapa saya tertarik ingin menjadi suster? Yang pertama, ya karena saya senang dengan selayernya suster, akhirnya ya saya ingin menjadi suster. Mengapa sampai saat ini saya setia menjadi suster hingga saat ini? Yang pertama itu
karena adanya doa-doa. Yang pertama, doa-doa pribadi, doa-doa komunitas, doa-doa keluarga, dan juga tak lupa doa-doa yang ada di komunitas atau yang ada di paroki Santo Petrus Tolai ini. Itu merupakan suatu kekuatan. Bagi saya pribadi, doa merupakan sumber kekuatan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi untuk menjadi suster, bruder, frater, dan pastor, untuk setia berarti kita harus semakin meningkatkan hidup doa kita. Karena dengan doa-doa itu, dalam situasi apapun, tantangan apapun, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, asal kita selalu setia kepada janjinya. Demikian